Oke teman-teman, jumpa lagi bersama saya Dewangga. Aku berada di sebuah rumah sakit yang sempat viral beberapa bulan yang lalu karena adanya sebuah pasien di mana pasien ini tuh mengajak teman, pasien gaib nih teman-teman, mengajak teman dan di mana temannya itu menjenguk dia dan kemudian selama 3 hari dia berada di dalam rumah sakit terbengkalai ini teman-teman, di rumah sakit Tayu teman-teman. Wow, gila. Dan teman-teman, pada hari ketiga si pengunjung ini yang mengunjung temannya itu diketahuin sama depan-depan nih, depan tetangga, sama orang-orang bagian depan itu diketahuin, ditanyain mas kok dari dalam tuh dari siapa no. Nah begitu si pengunjung ini itu bilang, saya lagi jenguk temen pak di dalam. Gila, jenguk temen di dalam di rumah sakit terbengkalai ini, di rumah sakit Kristen Tayu. Gila. Jadi kesimpulannya kalau dia jenguk temannya yang lagi sakit di sini, otomatis nih ya teman-teman, itu dia bakal ketemu sama jelmaan. Dalam artian jelmaan itu ya jelmaan seperti jin. Wow. Oke teman-teman, daripada kita panjang kali lebar, kita langsung saja melakukan penelusuran di rumah sakit ini teman. Oke, langsung kita lanjut teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita berada di RS Katayu Pati. Nah, di mana ini bagian dalam, bagian samping dari RS Katayu. Ini sumpah luas banget. Dan sampai sini, teman-teman. Noh. Sampai sini. Ini di RS Katayu Pati. Sampai sini. Nih. Jalan menuju RS Katayu. Kita coba bagian lewat sini teman-teman. Oke teman-teman, kita akan melakukan penelusuran di RS Katayu Pati ini teman-teman, yang kemarin tuh sempat viral teman-teman, karena viralnya itu ada pengunjung di sini. Dia menengok temannya yang lagi sakit teman-teman di sini. Dan yang katanya teman-teman selama 3 hari teman-teman, 3 hari dia menengok temannya yang ada di RS Katayu ini. Dan kemudian ada salah satu warga, dia lagi keluar untuk membeli makanan. Untuk membeli makanan dan warga itu tanya, dari mana mas? Dari dalam. Katanya tuh dari dalam untuk lagi menengok temannya yang lagi ini, lagi di opnam di sini teman-teman. Dan ini RS Katayunya teman-teman. Bagian-bagian ini kita coba untuk wow. Oke teman-teman, ini ada kamar mandi, kamar mandinya teman-teman. Oke, maaf kameranya agak boya karena aku nggak bawa alat dan ini seketika aku kesini teman-teman.
Ini ada pria, ada wanita. Kemana ya teman-teman? Ke bagian ini teman-teman, bagian entah ini antah berantah mana, aku nggak tahu ya. Kita lewat semak-semak teman-teman. Dan di sini wow, creepy banget sumpah. Ini ada bapak-bapak teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke kantor ASPI teman-teman. Oke teman-teman, kita ke bagian ini. Ini kantor yang tadi kita lewatin teman-teman. Dan sekarang ruang ini, dimana ruang ini tuh udah gelap banget teman-teman. Seperti ini teman-teman. Permisi. Oh, udah penuh. Besrekan. Dan kita coba untuk ke bagian ini teman-teman. Sumpah gila tempatnya. Kita lanjut untuk ke bagian ini teman-teman. Dan ini, oh, sumpah ini creepy banget teman-teman. Ini bagian, ih, gila. Baunya anjir banget. Sumpah bener. Baunya anjir. Siang aja baunya udah enggak enak banget teman-teman. Permisi. Assalamualaikum. Seperti ini teman-teman. Gila sumpah nih. Udah kita untuk udah ngeblur teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke bagian ini teman-teman. Entah ini bagian apa. Oh, ternyata hanya dapur dan kamar mandi teman-teman. Sok kita lanjut ke bagian yang ini teman-teman. Oke teman-teman, saat ini kita berada di RSK Tayu dan untuk kelanjutannya teman-teman seperti ini teman-teman. Ini bentuk bagian dalam RSK Tayu teman-teman, yang dimana sumpah ini gila banget tempatnya. Gede banget, gede banget tuh sumpah. Dan untuk bagian atapnya tuh seperti ini, itu bagian, oke teman-teman, bagian dari luar. Dan untuk bagian ke sini teman-teman, oke teman-teman, sendirian coy, sumpah parah ini tempat ini teman-teman. Gila, gede banget sumpah. Kita coba untuk langsung masuk ke bagian ini teman-teman. Permisi, ini adalah bangsal-bangsal yang ada di RSK Tayu teman-teman. Ternyata bangsalnya ini tuh bangsal-bangsal yang kecil. Permisi, assalamualaikum. Bangsalnya seperti, saya udah mengkorok teman-teman. Dan ini ada bed. Oke, permisi teman-teman, seperti ini teman-teman. Ini ruang as Keskin seperti ini teman. Wow, gila sumpah. Benar-benar ini tuh tempat gila banget teman-teman. Ini bagian ini ada dua tempat kamar tidur. Oke teman-teman, kita lanjut ke bagian luar teman-teman. Oke, kita ke bagian ini teman-teman. Bagian ini, oke. Kita sekarang ke bagian, permisi. Kita ke bagian ronsen. Ini ruang ronsen. Oke, seperti ini. Permisi, assalamualaikum. Gila. Ngerasa udah aku gak mau masuk. Aku udah merinding banget nih teman-teman. Udah mengkorok banget. Oke, kita lanjut ke jalur yang lain teman-teman. Kita cari tempat yang creepy banget nih. Ini teman-teman. Oke, teman-teman, kita sekarang masuk ke ruang manggis teman-teman. Ini ruang manggis teman-teman. Dan seperti ini mungkin dapur untuk pembuatan makanan dari pasien-pasien sini teman. Permisi, assalamualaikum. Wow, sumpah. Ini aku merindu banget. Daftar nama penderita ruang pria. Nyonya Suwarni,
dan ini belum dihapus teman-teman. Oke teman-teman, kita lihat ini. Bangsal-bangsalnya seperti ini. Gila. Masih ada kursi rodanya. Aku merinding untuk ke kursi rodanya teman-teman. Gila banget nih. Sumpah, aku mau masuk udah merinding. Oke, teman-teman, kita bagi di bagian sampingnya aja ya, karena aku udah takut untuk masuk ke dalam dari tadi. Dan ini ada bapak-bapak yang masih babatin suket. Permisi ya pak. Ini teman-teman, seperti ini teman. Bangsal-bangsalnya seperti ini. Dan ini creepy banget sumpah. Gila, permisi. Ini kamar mandi, kamar mandinya teman-teman. Seperti ini teman-teman. Sudah gila. Oke teman-teman, kita sekarang berada di sebuah bagian dalam. Dan ini bagian, bisa masuk gak ya? Kayaknya gak bisa deh. Kita coba untuk lihat ini aja teman-teman. Daftar kekuatan konsumsi makanan dari Sekatayu. Lambung, ginjal. Gila. Oke teman-teman, kita lanjut ke bagian ini teman-teman. Itu yang kita cari teman-teman. Ada mobil jenazahnya teman-teman. Oke. Mohon kalau nutup. Oke, permisi. Ini bagian ini teman-teman. Gila. Sudah gila. Oke teman-teman, kita lanjut ke bagian ini teman-teman. Dimana bagian ini tuh bagian bagian pembelian. Bagian pembelian. Dan di sini ada selimut, ada yang bed cover. Oke teman-teman, kita langsung ke bagian ini. Kita coba cari dimana bagian yang paling di sini paling disukai di rumah sakit. Di bagian rumah sakit itu pastinya teman-teman, itu pasti ada kamar jenazah. Dan di sini aku lihat di channel YouTube yang lain, itu ada sebuah ambulan teman-teman. Ada sebuah ambulan. Kita coba cari teman-teman di mana ambulan itu berada. Dan di kita cari kamar jenazahnya, bukan kamar mandi. Oke teman-teman, ini hanya ruang obat, jadi aku nggak mau masuk daripada nanti ini gede banget. RSK Tayu itu gede. Kita coba duk, kita ruangan ini apa ya? Wow, lah ini teman-teman. Nah, kita ketemu sama ke mobil jenazahnya. Hore hore hore. Mobil jenazahnya. Kita coba. Gila nih. Gila, mobil jenazah di kamar rumah sakit Tayu. Oke teman-teman. Oke teman-teman, kita coba untuk buka. Permisi. Ini mobil jenazah. Gila. Mobil jenazahnya, aku nggak takut ah. Tahu. Aku nggak mau. Gila. Oke teman-teman, kita langsung menuju ke sini. Ini kalau ada mobil jenazah, otomatis kamar jenazahnya dekat sini. Nah teman-teman, kita coba untuk ke kamar jenazah teman-teman. Oke. Oke teman-teman. Oke teman-teman, kita coba untuk ke bagian yang dimana katanya tuh ada kamar mayat di sini. Oke. Ini hanya sebatas pernak-pernik kamar dan kasur tidur dan bed cover nih seperti ini. Oke teman-teman. Oke, permisi. Ini ruangan apa? Gila. Permisi. Ini ruang jenazah teman-teman. Oke, aku nggak mau lama-lama. Oke, kita lanjut ke bagian ini teman-teman. Ini udah semak-semak blukar banget nih teman-teman. Gila benar. Ini bagian dari sini teman. Oke. Oke, teman-teman semua.
Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Dan cukup di sini perjalanan saya untuk melakukan penelusuran di Rumah Sakit Kristen Tayu, RSK Tayu yang terbengkalai. Oke teman-teman, jadi segitu aja video dari saya. See you in the next video. Bye.